Tapi ini dia bau memang beda ya. Beda ini. Dan ini panas nggak ini? Panas. Cengkeh panas. Panas. Cengkeh panas. Panas. Pala panas. Wah, ini kalau bisa diproduksi besar sama hand sanitizer tuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada kembali dalam program Kamu Hebat. Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa nama program ini Kamu Hebat? Karena kamu memang hebat, Saudara. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan. Kita disertai oleh pasukan malaikat Tuhan. Kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Banyak orang berkata, ya tapi saya orang miskin, pendeta. Oh, kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada pada hidup kita sebetulnya dahsyat. Daud bilang begini, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berarti kuncinya bukan hebat atau tidak hebat, tapi kuncinya menyadari atau tidak menyadari. Jadi hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap orang, jangan pernah bilang, ya saya orang miskin pendeta, saya orang susah pendeta, saya orang yang lemah, saya nggak punya apa-apa. Tetapi ingat, engkau hebat. Kenapa hebat? Karena di dalam kita ada Tuhan. Di dalam kita ada hikmat dari kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kita ada penyertaan kuasa malaikat Tuhan yang berjanji buat kita. Satu buntas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita ada program yang sangat luar biasa. Bersama dengan kita ada orang hebat yang pasti menjalani kehidupannya juga dengan penuh tantangan. Pasti juga menapaki jalan suksesnya dengan jalan yang cukup berat, Saudara. Tetapi hari ini Tuhan berkati beliau menjadi seorang gubernur di Sulawesi Utara ini, yaitu Bapak Oli Dodo Kambe. Haleluya, Pak Oli. Terima kasih untuk hadir di program Kamu Hebat. Nah, hari ini kan ada banyak orang, tadi kita lagi urus-urus ini minyak. Ya. Minyak apa ini? Ini minyak apa? Cengkeh sama pala dicampur sama minyak kampak, sama minyak lain-lain lagi. Jadi ini artinya produk Manado. Produk Manado. Yang lahir akibat kopi. Akibat kopi. Dan apalagi produk Manado yang lahir akibat kopi? Lahir akibat kopi ini hand sanitizer. Hand sanitizer ini dibuat dari alkohol maya. Capniknya. Jadi capniku saya selama ini bikin bingung Pak Gubernur karena banyak orang mabok. Nah, sekarang kita beli. Nah, produksi rakyat capniku sini, pemerintah provinsi beli dan kita destilasi kembali sehingga nilai alkoholnya betul-betul memenuhi syarat kesehatan sampai 80. Untuk sampai bisa 80. Cuci tangan. Bisa dipergunakan. Dan itu dibuat dari apa? Dibuat dari konseho. Sabue. Orang Jakarta bilang apa? Aren. Aren. Dan jadi masalah bisa menciptakan sesuatu yang baik. Bisa menjadi baik. Jadi sekarang anak-anak muda di Manado stop bagate. Stop bagate. Jadi kayak cuci pengadaian tangan. Kita. Slogan pengadaan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, jadi justru ada masalah diselesaikan dengan menyelesaikan apa tuh? Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Justru yang tadinya jadi persoalan karena mabuk-mabuk. Sekarang pakai cuci tangan. Nah, jadi kita bahas itu Pak Gubernur, bahwa orang sekarang kan kadang-kadang merasa saya orang miskin, saya orang susah, saya bukan siapa-siapa. Nah, banyak orang pikir kalau hari ini Bapak jadi gubernur, pertanyaannya ayah bapak apakah gubernur, apakah jenderal, apakah apa, bagaimana bapak menjalani kehidupannya? Ya saya kira ayah saya bukan seorang jenderal, bukan seorang apa penguasa, hanya pegawai bank. Ya. Selanjutnya pensiun berhenti menjadi apa? Ah itu apa? Sama ini. Oh ini minyaknya ya, udah sampai sebesar ini ya? Ya buat supaya ini yang kepan. Sudah dijemur. Wah luar biasa. Jadi ini produk kita. Ya. Orang tua mengajarkan kita bagaimana kita banyak berdoa sehingga apa harapan-harapan kita kita masukkan dalam doa kita. Jadi bapak bisa katakan bahwa bapak sebetulnya berasal dari keluarga sederhana. Itu keluarga sederhana. Memang kita tinggal di sini. Oh memang di daerah sini. Ini kebun oma saya, opa. Oh. Nah, ini kebun oma opa dulu.
kira-kira dari rumah sampai sini 2 kilo 100 lah. Sampai di sini. Nah, tapi sekarang karena sudah ada jalan raya, jadi ya jalan besar ya. Jadi besar. Nah, ada banyak orang kan pikir kalau kita orang susah, ya kan, sudahlah jangan banyak-banyak bermimpi. Oh, ini dia punya nah, itu. Ini hand sanitizer. Oh, ini bersatu melawan virus corona. Oh, aduh. Ini itu. Apa ya, itu? Cap tikus. Nah, ini tidak boleh di sini. Nah. Tapi di sini. Nah. Kalau kosong. Oh, ya. Bagus ya. Wih, boleh ini, boleh ini. Saudaraku, Manado justru di tengah masalah menciptakan karya-karya yang luar biasa, dahsyat Manado. Dan ini yang kita sedang bicara sama Pak Gub hari ini, bahwa masalah tidak seharusnya membuat kita putus asa. Jadi Pak Gub lagi cerita tentang mulai dari kesederhanaan. Biasanya persoalannya ada banyak orang sederhana sudah nggak punya mimpi. Ya udahlah, yang penting saya asal hidup. Bagaimana Pak Gub? Ya memang itu yang saya kata. Kemarin juga saya di acara di Pulau di Likupang. Oleh kemarin. Saya kata kepala desa, Pak, kita mimpi kita dulu bagaimana sampai di rumah kami ini bisa jalan bagus. Ternyata sudah tercipta. Jadi artinya saya bilang mimpi itu memang kadang-kadang tidak menjadi kenyataan. Tetapi mimpi itu menjadi suatu harapan bagi kita sebagai manusia untuk menapaki kehidupan-kehidupan kita. Apakah Bapak pernah bermimpi jadi gubernur? Saya tidak pernah bermimpi jadi pemimpin. Saya jadi petani aja. Petani yang punya sawah yang besar, kolam yang besar, untuk mengurus, paling tidak jadi kepala desa lah, mengurus satu desa. Nah, tapi ternyata Tuhan memberikan saya mengurus satu provinsi. Oh, Tuhan itu baik. Bagaimana perjuangan Bapak? Perjuangan panjang, Pak. Ya. Memang perjuangan masuk di dunia politik itu panjang. Jadi sejak saya memang SMA sudah ikut-ikut dengan kegiatan ini, tapi habis itu saya kuliah, saya bekerja, lupa dengan politik. Oh, waktu kuliah udah nggak ada politik lagi? Nggak ada politik lagi. Jadi nggak ikut GMI atau apa? Saya merantau Jakarta harus tamat cepat. Supaya cepat kerja, supaya cepat dapat uang. Itu intinya. Otaknya sih. Waktu itu hanya otaknya uang? Bagaimana kita bisa bekerja supaya cepat dapat uang, tidak membebani orang tua, itu aja. Tapi ternyata pilihan jalan jadi lain. Saya bekerja, saya mempunyai uang, saya punya pilihan-pilihan yang lain. Sehingga saya lebih banyak masuk ke dunia politik karena teman-teman saya banyak. Baru ya, setelah bekerja? Setelah saya bekerja dan saya mempunyai kemampuan finansial, baru saya masuk secara mulai tahun 99. Itu terjun langsung politik semua sampai hari ini. Buat Bapak menapaki tangga sukses, apa tantangan-tantangan terberat? Tantangan-tantangan terberat dalam kehidupan di dunia menapaki politik saya itu memang internal, persaingan internal maupun eksternal. Jadi semua kita harus punya tujuan dan kita harus konsentrasi penuh dan jelas-jelas pikiran harus satu, jangan kecurigaan. Pasti semua akan dicapai. Jadi persaingan itu hal yang wajar dalam kehidupan ini sebetulnya? Ya, memang wajar. Kehidupan kalau nggak ada persaingan, nggak ada tantangan. Tidak ada semangat. Jadi persaingan itu nggak. Selama persaingan itu, kita anggap masih positif-positif aja. Tapi pasti Bapak pernah menghadapi persaingan-persaingan yang negatif dan menyakitkan? Pasti. Pasti itu ada. Tapi kalau kita pikiran kita positif, pasti negatif di tempat lain kita jadi positif, kita akan, mereka pasti akan ikut kita. Jadi COVID boleh negatif tapi pikiran harus positif. Sebagai kasih dalam Tuhan, COVID boleh negatif dan harus negatif, ya kan? Tetapi pikiran harus positif. Dan itu mengajar kepada kita bahwa persaingan itu biasa. Yang penting kita jangan bersaing sama orang. Orang bersaing sama kita aman aja. Dia mau jahat, mau curang. Ada satu kalimat yang luar biasa. Yang penting kita aja positif, gitu. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak yang sangat menyakitkan tapi Bapak bisa lewat. proses politik itu banyak sekali yang sangat menyakitkan, tapi yang saya itu saya katakan kalau kita ikuti pikiran orang pasti akan menyakiti hati kita, tapi kalau kita ambil positifnya pasti kita juga
akan merasa. Oh, kita jangan ikut menari jangan bersama kita ikut mereka. Karena kalau kita ikut mereka, kita akan hancur. Tapi kalau kita pakai prinsip kita sendiri, pasti kita akan berhasil. Dalam perjalanan Bapak dari istilahnya orang biasa, lalu naik politik, lalu naik-naik sampai hari ini, pernah stres nggak, Pak Oli? Stres sebenarnya tidak pernah. Karena saya menjalani pekerjaan ini dengan hati nurani. Jadi persoalan-persoalan ini kita hadapi aja. Kalau kita tidak hadapi, pasti kita stres. Misalnya banyak sekali orang politik takut berhadapan dengan rakyat, dengan masyarakat pada saat dia kampanye, pada saat dia lakukan sosialisasi. Karena situasi kondisi sekarang berbeda. Kalau kita ketemu masyarakat, masyarakat tenang. Tidak pertanyaan programnya apa, yang ditanyakan, Pak mana? Jadi saya belajar bagaimana. Ini politik wanipiro ini kalau wanipiro. Jadi saya belajar bagaimana kalau kita datang, tapi kita tidak memberikan sesuatu, tapi masyarakat tidak mau. Nah itu paling ada rasa kepuasan bagi kita. Karena sesuatunya nggak harus mati. Kalau harus mati tidak harus mati. Padahal walaupun saya sudah siapin buat kasih, tapi pada saat mereka tidak menuntut materi, nah, itu ada rasa kepuasan. Walaupun pulang saya kasih juga. Ya, tapi yang pasti, hubungannya. Ini yang membuat satu kepuasan kalau kita bisa meyakinkan kepada masyarakat memilih politisi itu bukan sekedar cuma karena dia bisa memberi, tapi dia bisa memberikan suatu harapan-harapan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Luar biasa. Bagaimana Bapak menghadapi media? Karena biasanya pemimpin-pemimpin sekarang istilahnya paling gemetar menghadapi media, karena media sekarang kadangkala juga nggak terlalu putih ya, istilahnya udah penuh dengan bumbu-bumbu kehidupan. Saya kira apa yang kita lakukan kita tahu. Kalau kita yakin yang kita lakukan benar, tidak perlu takut. Saya 4 tahun pernah diberitakan paling jelek dengan segala macam, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi saya nggak tanggung kalau menghadapi media, saya harus takut. Karena pada waktu media pun bertanya, kita jawaban apa adanya, yang apa yang kita lakukan, itu saja. Memang banyak sekali orang mau pencitraan, dia takut ada berita jelek terhadap dirinya, itu yang persoalan. Makanya dia harus lebih banyak belajar berpolitik supaya dia bisa menghadapi semua tantangan. Kalau Bapak menghadapi berita buruk, apa yang Bapak hadapi? Apa yang Bapak buat? Karena orang yang udah kasih berita buruk kan nggak butuh klarifikasi, kita ngomong apapun diputar balik. Ya, paling saya berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu aja. Dan ini banyak pengalaman yang begitu. Apa yang saya lakukan seperti itu, ternyata orangnya datang sendiri minta maaf, Pak. Orang medianya sendiri? Orang medianya, orang yang bayar media supaya memberitakan yang jelek, pengamisnya datang. Oh, ada juga peristiwa begitu? Oh, jadi Bapak sedang, dari pengalaman Bapak bisa melihat bahwa media kadang-kadang juga nggak murni? Ya, nggak murni. Kadang-kadang. Pemberitanya ada berita besar, kadang-kadang seperti itu. Oh, ada juga? Ada. Memberitakan yang bayar? Ya. Nah, bagaimana arti keluarga buat Bapak dalam kehidupan ini? Saya kira keluarga itu nomor satu. Apapun yang kita lakukan sampai hari ini, saya pun jadi gubernur, saya akan memilih keluarga daripada memilih yang lain. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pun pendeta nggak bisa bilang bahwa keluarga nomor satu. Buat saya keluarga nomor 6. Nomor 1 sampai 5 tetap Pancasila. No, I'm just kidding. Itu orang Sanger, itu ditanya, keluarga Fornana nomor berapa? Nomor 6. Ih, kenapa nomor 6? Karena 1 sampai 5 tetap Pancasila. Luar biasa. Jadi sudah saya kasih dalam Tuhan, kalau yang bicara ini pendeta, mungkin kita bisa ngerti keluarga nomor 1. Tapi yang bicara ini adalah seorang politisi, dan juga seorang gubernur Sulawesi Utara, saudara, yang berkata keluarga adalah nomor 1. Jadi saudara, gue kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya orang biasa, lalu keluarga kita sepelekan demi uang, demi karir, wah itu kebangatan, saudara. Karena gubernur saja berkata keluarga adalah nomor 1. Nah, Pak Gub, apa artinya, apa maknanya, apa bahasa kerennya sekarang bilang pengejawantahannya ketika keluarga menjadi nomor 1? Yang pertama tentunya waktu kita harus satu, dalam satu minggu keluarga itu harus ada pertemuan. Itu waktu paling penting, waktu bertemu dengan istri dan anak.
apakah itu waktu karena keterpisahan tempat, paling tidak ada hello-hello. Itu paling penting, saling memberikan informasi, ada di mana, di mana. Itu paling penting. Karena tugas tanggung jawab kita juga tidak bisa tinggalkan, apalagi saya, gubernur maupun pengurus partai politik yang ada di Jakarta. Di mana jadi Bapak nanti menaruh Jakarta, tapi itu paling penting. Kalau ada kesempatan pertama bisa bertemu keluarga, itu yang saya pakai. Jadi bukan kalau ada liburan, saya harus libur dulu kemana. Tapi kalau ada kesempatan liburan pertama, kita akan lakukan pertemuan dengan keluarga. Karena waktu untuk liburan pun sulit. Sangat sulit. Ya, luar biasa. Istri nggak ada kan Pak ya? Di dalam Pak ya, sudah. Yang kasih tahu. Sebab saya mau nanya sesuatu. Apa arti istri buat Pak Gu? Istrinya nggak ada soalnya, lagi di dalam, nggak dengar. Ya, istri itu bagi saya ini satu hal yang sangat penting. Ya. Saya jangan lama. Oh. Saya kawin umur 33 tahun. Oh. Ya, jadi kawin telat kata orang. Hampir lewat. Itu masa jaya-jayanya lagi turun. Untung laku. Untung laku. Ya kan? Hampir lewat. Jadi istri itu menjadi satu yang doa bagi saya secara pribadi maupun keluar. Karena murni istri saya kawin ada bekerja terus saya minta berhenti untuk pembina rumah tangga. Suami sibuk, jangan sampai istri juga sibuk. Jangan juga istri itu sibuk. Nah itu, makanya istri bagi saya satu hal yang memang betul-betul ibarat, yang memang tulang rusuk, pelengkap tulang rusuk saya. Saya kira begitu. Wah, luar biasa. Wah, saudara gue kasih dalam Tuhan, saya sangat terharu, saya sangat diberkati. Istri itu penting, saudara, karena ada pepatah yang berkata, di belakang suami yang hebat selalu ada istri yang luar biasa. Tetapi harus ibu-ibu jujur, di belakang suami yang ngaco juga ada istri yang kacau juga. Karena istrinya kacau, suami jadi ngaco. Jadi ibu-ibu berusahalah berjuang untuk menopang suami sehingga suami tenang, suami damai. Tadi Pak Gubernur bahkan katakan, saya mungkin terlambat menikah, tetapi istri sangat menopang untuk banyak hal sehingga beliau jadi seperti sekarang. Nah Pak Gub, ini waktu yang sangat indah. Kita belajar bahwa Manado justru di tengah kesulitan justru menciptakan sesuatu yang baik. Dan itu juga menjadi pengalaman Pak Agus dari bawah terus naik ke atas dengan perjuangan yang berat, lalu keluarga tetap menopang bersama. Kira-kira apa kalimat-kalimat mungkin yang perlu untuk jemaat atau pemirsa dari Kamu Hebat yang bisa Bapak berikan? Ya, saya kira sebagai orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, tentunya segala sesuatu sebelum kita melangkah, kita meminta pada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul kita minta daripada Tuhan, bukan kita rencanakan sendiri. Dan saya percaya selalu apa yang saya lakukan dari awal itu pasti akan berhasil karena saya punya pengalaman, Pak. Iya. Saya tahun 99 sudah politik juga. Karena politik saya meninggalkan pekerjaan. Saya ketua panitia pembangunan gereja. Tapi karena sudah mau pemilu, bangunan sudah selesai, tapi belum selesai secara utuh pembangunan gereja, belum ada bangkunya, belum ada sosis. Karena saya ada niat mau meninggalkan ini supaya konsentrasi pemilu, pencalon pemilu. Ternyata tidak jadi. Walaupun pada saat itu saya jadi ada uang. Waktu anggota dewan? Belum. Saya jadi calon, saya ada uang. Oh, calon, caleg waktu itu? Caleg. Uang punya segala macam zaman. Ternyata tidak jadi. Saya pikir, kenapa saya tidak jadi? Ah, ini satu. Ada pikiran lain dalam kehidupan saya. Maka saya balik lagi. Kumpul lagi teman-teman. Kita bangun sampai selesai. Semua. Begituan 2004 tanpa minta-minta dikasih. Dapat. Yang kedua setelah pekerjaan ya, Tuhan beres, semua urusan lancar. Semua lancar, baru 6 bulan jadi anggota DPR langsung dikasih oleh Ketua Umum pimpinan komisi. Lancar sampai hari ini tidak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Oh luar biasa. Nah Pak Gub, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa arti doa buat Bapak? Karena mungkin kalau saya tanya ini sama para pendeta, para hamba Tuhan, kan jawabannya lain, karena ini kan hamba Tuhan tuh. Tapi Bapak sebagai orang bilang orang politisi, iya kan, yang katanya orang polisi kan
Tuhannya ada lobby-lobby dan lain-lain. Tapi apa makna doa buat Bapak? Ya makna doa bagi saya itu sesuatu yang kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita meminta dan kita berdoa, kita serahkan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Sehingga apa harapan-harapan kita, saya pasti yakin Tuhan pasti akan menjawab. Kalau kita betul-betul meminta dengan segenap hati. Apa pengalaman-pengalaman Bapak dalam doa? Banyak pengalaman kita, Pak. Ya pengalaman saya juga waktu sebelum kawin, bagaimana menata kehidupan. Setelah saya juga berdoa, Tuhan. Saya 30 lewat-lewat. 30 lewat-lewat. Ya kan? Sama kayak istri saya bilang, saya berdoa pada Tuhan, saya mencari istri, mencari pacar. Jadi kalau mau kita kawin. Kira-kira begitu. Oh, itu ketemu langsung begitu? Ya begitu. Jadi berapa lama sempat pacaran? Memang sempat ketemu jauh-jauh kan. Saya di Jakarta, istri saya di Manado kerja. Ya, tapi rupanya begitu. Saya datang, saya mau cari istri, bukan cari pacar. Nah. Kalau kau mau, kita kawin. Jadi, oh, luar biasa. Kan jadi, kita berdoa. Kan begitu. Jadi buat Pak Gub, tetap doa ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Wow, luar biasa. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya percaya dalam program Kamu Hebat sudah diberkati. Karena kita bicara yang pertama tadi kita belajar bahwa krisis tidak seharusnya atau masalah tidak seharusnya membuat kita gamang, goyang, lalu akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru di tengah krisis bagaimana kita berpikir dan puji Tuhan Sulawesi Utara justru lewat badai menciptakan dua hal dahsyat. Yang pertama yaitu hand sanitizer, ya kan, dari yang biasanya justru dimusuhi polisi. Tapi sekarang dicari-cari oleh polisi, saudara. Ini harusnya diminta, jangan semua boleh, jangan bagate, ya kan? Karena ini dari cap tikus, saudara, dan menjadi hand sanitizer. Dan ini tadi ini yang di depan saya ini, ya kan? Itu adalah minyak yang digosok-gosok begini, saudara, ya kan? Dan ini dipercaya waktu ditarik begini, kalau ada tuh virus-virus di sini, ancur tabla-tabla, saudara, ya kan? Jadi luar biasa. Terus. Lalu kemudian Pak Gub bercerita tentang, dan kita bersyukur kita ada waktu untuk dapat bercerita dengan Pak Gub tentang bagaimana menapaki kehidupan ini. Lalu kita juga mengerti tentang apa artinya keluarga, dan kemudian kita tahu tentang doa. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, kita bicara ini bukan secara teori. Pak Gub bicara ini dari hatinya untuk berbagi buat setiap kita. Apalagi orang-orang muda yang menyaksikan program ini. Kaum milenial, biarlah selalu mengerti. Yang pertama dalam hidup ini jangan pernah berkata saya miskin, saya susah. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mulai punya mimpi, ya kan? Lalu yang kedua, mulai berjuang. Lalu yang ketiga, mulai lakukan tanggung jawab. Tadi Pak Gubernur katakan, jalani tanggung jawab dengan betul. Dan yang keempat, bangun keluarga dengan betul. Dan yang kelima adalah doa yang mengikat segala sesuatu. Karena selama kita berdoa, selama kita mendekat kepada Tuhan, selama kita andalkan Tuhan, ya kan? Kita percaya janji Tuhan, kuasanya, berkatnya akan tercipta dalam kehidupan kita. Saya Gilbert Tumoindong bersama dengan Bapak Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, mengingatkan buat siap-siap sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikutnya.